Nggih. Bae banget iku, bae. Iya. Pada tetangga Farel. Jadi tidak hanya kami nanti yang berbuka bersama, tapi nanti tetangganya Mas Farel juga dibagikan ini dia ya. Ini buat tetangganya Mas Farel, dibungkus-bungkus, sudah di kotak. Tapi nanti waktu untuk kita nanti kita prasmanan makan bersama. Ini di mobilnya Mas Kebar Official. Wow. Ada ayam, ada lalapan. Ada balon juga tuh. Balonnya siapa Pak Kobar? Kita nanti di sini mau bagikan ke tetangganya dulu, nanti baru kita makan bersama, buka bersama. Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, ini kita mau membagikan ke tetangga-tetangganya Mas Farel teman-teman. Ini dari Jalan Raya Mangkutikungan itu ya. Mangga. Ya. Dibagikan ke ini warung sebelahnya, tanahnya Mas Farel teman-teman di sana. Nggih. Amin. Suwun, Bu. Dari Mbak Margareta. Ini pas mulai dari sebelah tanahnya Mas Farel yang baru teman-teman. Ini kita bagikan ke tetangga-tetangganya Mas Farel. Ini juga ini yang membagikan anaknya Mbak Sri. Dia masak. Yang masak makanan kita hari ini untuk berbuka bersama. Nah ini tempat lokasinya, ini belokan itu masuk ke kiri itu ke gang rumahnya Mas Farel ya teman-teman. Nah ini ke warung. Nah ini warung yang dulu Mas Farel ngutang tempe. Ngutang tempe dulu Mas Farel di sini ya, tolong ya. Aku racing. Dongakne lagi jadi lancar, Bu. Amin. Wis sing kaya kuwi. Oh, sing kaya kan putih. Anak pelawak ya. Kali Bu. Nggih. Ini dulu warung yang biasanya Mas Farel utang tempe teman-teman di sini itu. Udah kita sekarang bagi-bagi ke tetangganya Mas Farel. Tuh sana Mbak Putri, anaknya Mbak Sri yang jalan membagikan. Sambil kita menunggu berbuka, waktunya berbuka teman-teman. Sekarang masih jam 5, kita keliling ke tetangganya Mas Farel. Selamat, selamat. Selamat ketika ya, Mas Selamat. Mas Selamat rumahnya di ini teman-teman, Madya Perantara. Termasuk tetangganya Mas Farel, dekat. Jadi ya, berhenti ya. Ini Mbak Dimas. Baik, Pak Mas Farel. Tuh, teman-teman, ini masuk gangnya Mas Farel ya. Ini kita masih mendistribusikan bersama YPS, itu berpohon sawo. Bah.
Wah, iya lho kok naik. Enak aku garek yen ae. Tuh. Ini tetangga-tangganya kita muter sore ini. Semoga berkah teman-teman. Nggih. Dari Malaysia. Oke, siap. Palave Mas Parel. Palave Parel. Ini. Teko Palave Parel. Mobil. Maju. Nggih. Iya. Maju. Dan lanjut. Ini yang jaga makanan. Mananya Mbak Sri? Mananya warung mewah? Coba aplikan tuh yang belakangnya. Nah, sirnya tuh pas mau ngomongin apa? Yang mau tuh sir pas mau ngomongin. Iya, iya. Nih, kita membagikan sampai area bingkil sana, teman-teman. Lumayan jauh ya, Mas Kecing ya? Jauh. Alhamdulillah. Menyebar 100 meter ya lebih. Radius 100 meter dari rumahnya Mas Farel. Alhamdulillah mendapatkan keberkahan semuanya. Iya. Perbatasan kali ini. Sungai itu. Sungai. Itu juga bidan, bidan dikasih. Bidan apa Pak Sri? Ya? Bidan apa? Lucy. Oh, pebidan ini. Dokter, bidan. Oh, dokter. Dokter. Oh, dokter. Perempuan, dokter Lucy. Wes mari kita lho. Alhamdulillah. Kemarin itu makan-makan di ya Mas Mbak Anggi, sekarang gantian Mbak Sri warung mewah. Kemarin di depan rumahnya Mas Farel warungnya Mbak Anggi Mentil, sekarang Mbak Sri warung mewah yang masak, teman-teman. Ini Mbak Sri dan Anya lagi membagikan makanan. Makasih. Nggih. Ya. Tinggal satu guys, itu yang punya bengkel ini guys. Ramai sekali bengkelnya ini. Namanya bengkel Rudi. Tinggal satu ini guys. Bengkel Rudi. Nanti gangnya Mas Farel itu ya toh, banyak toh, masih banyak, ada. Ya, kita kembali ke sana kegangnya Mas Farel, teman-teman. Ini masuk ke gangnya Bato Iman, teman-teman. Gangnya gang masuk rumahnya Mas Farel. Nah, ini dia gangnya. Jadi kita masuk ke sini. Tuh. Iya, Mas Darmaji yang kemarin makan main sama Mas Farel. Oh, iya.
Nah ini orang tuanya, rumahnya orang tuanya Mbak Agi Mentul, teman-teman. Mbak Binda. Terakhir ini. Yang bagian malam. Cek telu Mas. Cek loro tasik kali. Oh, langsung parkir ning mae Pak Arel lari mobil e wis. Oke. Gitu. Ini sampai kita bagi-bagikan makannya sampai ke sebelah rumahnya Mas Farah, teman-teman. Halo. Oh ini sudah parkir, teman-teman, mau parkir. Dan alhamdulillah tetangganya Ananda Praprayoga sudah didistribusikan makanannya. Tadi mobilnya Mas Kobar Official mengangkat makanan yang akan kita buat buka bersama. Dan inilah tempat buka bersama kita setelah ini. Ini rumahnya Mas Warel. Tadi keluarganya Mas Warel masih di luar. Ini. Wah. Dan sini buka bersama di sini, teman-teman. Tuh. Anu, Bunda, kertas minyaknya dibunutupi kita sementara. Sementara. Ada lele, ada ayam. Ya aku lagi pasti tangan ya kejubung. Piye to sampean iki? Wow, ini kita di pondasinya Mbak Anggi Mentul. Makanya di depan rumahnya Ananda Farel Prayoga. Mbak Loro. Oke. Gambar ini. Ya. Ki kong ne sapa sik? Tanggone kene iki sik apa kulon? Mbak? Tapi pas. Tapi kurang tok ono.